rekomendasi Ma'iyah kepada Anda adalah temukan dirimu. Maksudnya awakmu iku dikai seneng apa karo Gusti Allah. Terus gadokno iso tak gak kon nglakon iku kira-kira bakat tak gak. Nek wis bakatmu karo bahagiamu senengmu iku gatok ya iku uripmu. Tekuni sampai kamu ahli. Nek wis ahli kok kan didoleki wong. Wis mesti mangan, wis mesti soge. Dadi gak golek penggawean demi mendapat income. Itu income itu akibat. Nek kon seneng temenan, kon bahagia nglakoni, awakmu sehat, atimu sumringah, ya toh seger fisikmu. Wong kon nglakoni barang sing kon seneng, mergo kon ahli temen, gelem gak gelem kon dibutuhno wong. Jadi saiki ditelok awake dhewe yang namanya mencari diriku sendiri iku jane gak kok terus siapakah aku? Apakah aku keturunan Tribuana Tunggal Dewi? Gak ngono aku iku maksudnya kon iku didadekno dele ta jagung ta beras ngono lho. Kon iku didadekno pitik ta bebek ta manuk. Dadi nek kon iku manuk, seluruh perkembangan hidupmu harus dengan teori manuk. Nggih ta, Mboten? Lah kon iku manuk. Ngrembet ta ya semut berarti kon iki. Nek kon semut kok jadi kepengin miber. Ampun di semut karo manuk. Ya tergantung ukurane. Semut dinyek karo manuk apa mot kon gremet-gremet tok ae. Terus jare semut, loh sak gremet-gremet kau gak tau dibeleh koyo kon. Nggih ta mboten? Masih aku mek gremet ngene iki mek kerubang-kerubung ngene iki gak tau dibeleh, gak tau ditepil, ya toh? Gak tau dikurungi. Lah ngono. Ayo sapa iso ngurungi semut? Aku nek semut orasi kan rojo semut teko rene. Ngomik dhewe. menungso ngono kuwi. Rasang bagusi aja petita-petiti kon. Nek wani nglawan aku. Ya apa caramu nglawan aku? Aku iso mlebu kupingmu kon gak iso mlebu kupingku. Ya lega. Kon kalah karo semudul. Karo tikus kalah kon. Aja nek nyek tikus wong kon gak iso mbrantas tikus. Nek tikus nggarakno ndase menungso pecah sak mbrek. Tikus yo. Ya Allah wis gak iso ya apa tikus iki mbrantas ya apa kalah kon karo tikus gitu loh. Ya tapi kon iso sumur, Gus, kon aja nek berita-berita, kon sak tepak-tepakmu dadi tikus kon lak duduk Khalifatullah fil ard. Anyar iki ya. Terus semut itu yo terus semut. Jadi teman-teman sekalian di Ma'iyah Anda tahu tidak bisa dibandingkan. Setiap orang itu diberi fadilah oleh Allah. Dan tidak usah mempertandingkan satu sama lain. Temukan sekarang dirimu mumpung si umur selikur olikur kan. Engkau berarti kan umur selawe, umur telung puluh kan wis pakar. Kon wis misale kon apa wis kon apa wis penggaweanmu apa sing kon suweneng iku apa lakon ngono temen dan percayalah bahwa Allah yang menghidupimu, Allah yang memberi rezeki kepadamu asal engkau tekun istiqomah kerja keras disiplin bener-bener ojo gak bener-bener sungguh-sungguh piye Kanjeng iki temenan rek sampai iki maestro kabeh padahal ya mek sebutir beras gak ono sing gak maestro iki. Bayangno SP Joko, Taman Siswa, anake guru Taman Siswa, sekolah kesenian, kue kuliah rajok. Seni rupa, sekolah seni rupa. Sekarang pemusik cacakne Mas Jijit, ono Mas Jijit. Mas Jijit, fakultas tari ra lulus main musik. Kon kalah karo kodoko dari Allah, kon masih kepingin dadi apa ae tetep sing kedaden adalah sing dikongkon Gusti Allah. Mulane kita saiki nyidake karo Gusti Allah, Gusti kula niki dikene napa? Ngono lho, donga nomor 1 iku. Ngono lho ya. Aku bolak-balik ngomong kon bendina Gusti Allah kula niku pengin manggis. Sampeyan kei manggis bawa dina Allahumma manggis, Allahumma manggis, Allahumma manggis. Akhirnya malaikat Israfil teko kupingmu disrempel.
Lu enten apa? Pak Isrofil. Kon monggas manggis, monggas manggis. Kon kapan-kapan kon nek ndonga rada gak tepak ditekani malaikat Isrofil ditrompet kupingmu. Jingkat kan lo. Ya. Lu napa aku niki kok ditrompet? Lah kon niku monggas manggis. Aku iki rene iki wis gawakno duren karo wah-wahan macem-macem. Lah kon njaluk manggis tok aku lak gak sida ngekeki iki. Ya mulane aja adek terlalu menentukan dirimu kecuali yang diberi oleh Allah. Allah memberi rezeki lebih banyak daripada yang kamu minta, yang kamu bayangkan. Kami bisa hidup sampai Pak Joko Kanto SMP gak tamat. Bian kepala keamanan THR dengan riwayat yang harus saya tidak ceritakan. Tak cerita no kon murtad kon kabeh kok. Oga mau. Mulane saiki meneng dadi sufi ngono iku mergo saking nemene biyen niku. Begitu eling ngene meneh. Masyaallah kok koyo ngono ya aku ya. Iki Joko Kanto. Mulane nek main drama jagoan mergo dhewe wis ngerti pengalamane menungso macem-macem wis sak elek-eleke sak korak-korake sak wis sak bosok-bosoke Joko Kanto wis sak langu-langune ya lah iki kan gak ada langu kan ya. Nek tak critakne gak tega krungu wong sak Jawa Timur melalui JTV blaen kan. Kon lak ro langu iku apa to nek lengur ula nek langu apa? Mosok kaspe langu pokoke ana langu spesifik yang hanya dikenal oleh Joko Kanto. Nek tak critani kon murtad kon. Wis gak tak critakno tapi pokoke ngerti ya, temukan dirimu masing-masing dan mulai sekarang mumpung kamu masih sangat muda bekerja keras tekun sinau temenan. Nek kon dodol kopi sinau ana kopi ku. Gaya racian-racian wis pokoke kreatif boyo apa. Kon lho ta sing jenenge cappuccino espresso itu kan bukan soal kopine kopi teko ndi, tapi carane gawe kopi nggih ta mboten. Saiki espresso laris, cappuccino laris, duduk prod bukan bareng kopinya, tapi caranya membikin lah. Saiki kon telo iku jajal duwe ana gaya apa ae. Saiki lak kon wis karep mangan gethuk, krepek, gendelut. Cek ana gendelut ya. Rupiah. Nah, saiki di semua bidang terbuka kemungkinan untuk bid'ah. Untuk kemungkinan yang baru yang kemarin belum ada itu namanya bid'ah. Dadi ono gethuk tapi campur opo rasane ya opo kok kayak jenengnya. Ngono kayak misale mukibat. Mukibat iku sing jenenge Pak Mukibat iku ngaduk-ngadukno kaspe. Kulite di iki terus ditempel di kaspeliane ditaleni suwe-suwe gennya menjadi bermutasi dan akhirnya menghasilkan satu jenis kaspe baru sing disebut mukibat. Mukibat itu nama dari yang menemukannya. Kuwi mukibat sama dengan iwak mujair. Nggawa iwak teko segoro jajal nek dele kolam sing banyu tawar iso tagak ngar didik akhirnya iso iku jenenge iwak mujair. Mujair iku diambil dari nama wong sing melakukan eksperimentasi iku.